Indonesia. Inspirasiku. Malaysia, inspirasiku. Ayolah kawan-kawan semua, bergabung sama. Salam pajak. Telah mendapat info tentang satu tasik di mana terdapat banyak ikan toman yang bersaiz luar biasa. Masyarakat kawasan ini juga berkata bahawa mereka tidak berani untuk membenarkan anak-anak mereka bermandi di tasik tersebut. Dan dengan kerjasama dari kawan-kawan DPM yang berasal dari kawasan tersebut, Jagan telah melancarkan suatu ekspedisi untuk memburu dan melihat sendiri monster-monster tersebut dengan kerjasama dari kelab MIFCA. Rancangan Salam Pacak juga telah diminta untuk merahsiakan lokasi tersebut oleh masyarakat tempatan kerana sebab-sebab yang tertentu. Dan pada hari ini, kami telah bersedia untuk mengharungi cabaran tersebut kerana lokasi tersebut hanya boleh dimasuki dengan 4x4. Jadi, ini merupakan suatu pengalaman yang baharu untuk Chicken. Baiklah, itu dia. Kami dah bersedia untuk pengembaraan kali ini untuk memburu ikan toman bersama kawan-kawan kita dari dunia pemancing Malaysia. Okey, salam pacak satu kali. Salam pacak!
Ya, salam sejahtera, salam hormat dan salam pacar kepada semua warga pemancing di Malaysia. Okey, dalam episod ini, Jagan berada di satu lokasi yang dirahsiakan di mana Jagan banyak dengar bahawa terdapat ikan-ikan toman monster dekat sini. Jadi dalam episod ini, Jagan bersama kawan-kawan DPM Jagan akan cuba memburu monster-monster toman ini. Salam pacar! Dunia pemancing Malaysia. Inspirasiku. Baiklah, inilah lokasi di mana Jagan dan kawan-kawan Jagan akan cuba memburu ikan toman. Dan dari apa yang saya dengar dari masyarakat tempatan dekat sini, mereka pernah terjumpa ikan-ikan toman saiz yang cukup besar. Tapi bila nak kata dalam berapa kg atau berapa panjang tu, masih tak dapat dikatakan. Tetapi saiz-saiz memang mereka kata mampu boleh menelan seorang anak bayi. Jadi memang ikan-ikan toman sebesar ini yang kami cuba untuk memburu pada hari ini. Tetapi memandangkan kawasan ini atau tasik ini teramat besar untuk Jagan meredah dalam satu hari, satu malam yang Jagan ada pada hari ini. Mungkin ia akan mengambil masa yang lebih lama. Tetapi apa yang Jagan dapat buat ialah kita dapat cuba. Okay? Dan untuk permulaan, kami tidak membawa apa-apa umpan pada hari ini. Kami hanya membawa dedak untuk mencari ikan lampam yang bakal dijadikan sebagai umpan untuk menarik ikan toman nanti. Jadi untuk mencari ikan lampam pula, kami hanya menggunakan dedak ayam biasa bersama tepung gandum. Dan kita akan menggunakan air dari tasik ini untuk pancung. Dan harap-harap kami akan dapat umpan terlebih dahulu sebelum kami dapat memburu ikan toman. Dan untuk rekod, dari apa yang Jagan dengar, ikan lampam-lampam di sini juga memang saiz-saiznya boleh tahan. Hanya ada malam ini saja untuk cuba menaikkan ikan toman yang ada dekat tasik ni. First of all, kita setting dulu barang khemah semua. Okey, lepas habis kita setting semua, kita pancung umpan. Lepas tu kita cari umpan dulu. Okey? Okay. Set dah? Okey. Jom, jom. Kita pakai rod surfcast. Okey. Sebab kita nak main dalam.
dedak bersama kita sekarang yang akan membancu umpan dedak Sifu Kale kita. Okey, Sifu, lepas ni Sifu yang harus berkarya. Okey, lepas ni jangan tengok je. Jom kita tengok. Ini dedak ayam. Okey, kita pakai dedak ayam dulu. Dia agak-agak dalam berapa agak-agak banyak? Dalam sekilo. Agak-agak dalam? Sekilo kita pakai dulu. Sekilo eh? Kalau tak cukup, bantu nanti lah. Okey. Yang ini biasa. Tepung gandum. Tepung gandum dia... Cak apa-apa pun boleh lah. Cak apa pun jadilah kan. Janji gandum lah. Ha? Janji gandum. Ya? Jangan beras saya tahu. Gini. Semua pemancing mesti kenal ni, NS powder. NS powder ya? Semua pemancing mesti kenal ni. Okay. Dan air. Ini resepi khas saya punya. Tidak dapat di... Apa ni kata, dikongsikan. Okay. Oh, tu rahsia lah. Tak boleh begitu. Itu rahsia. Okay. Kita mula bentuk. Dah gaul sebati, kita gunakan air kolam. Jangan gunakan air mineral yang anda bawa. Okey, tapi dekat sini bukan kolam bro, tasik ni. Janjikan air tasik. Okey. Ya, kejap. Begini, selepas dicampurkan dengan air, umpan, untuk umpan dah dapat. Okay. Ini dia umpan. Inilah salah seorang battalion kita pada hari ini. Okey. Sifu Selwa. Sifu Selwa. Okey, jadi apakah harapan Sifu Selwa dekat sini pada hari ini? Hari ini, okey, salam hormat dan salam sejahtera kepada DPM. Okey, kami datang ni untuk nak macam untuk monster-monster dekat sini. Memang kata memang adalah yang paling besar, ada berkilo-kilo lah. Tapi kali kita tengok macam mana kita punya harapan. Kalau dapat, kita akan dicaparkan. Salam pecah. Yang saya dengar macam orang kampung cakap kan, macam dekat sini banyak ikan besar-besar ada. Jadi Sifu Jana pernah ada pengalaman tak memancing dekat sini? Ada pernah pengalaman. Jadi memang ada pengalaman lah kan. Ya. So ya, dapat ikan apa? Paling besar toman lah. Toman? Toman. Berapa kilo? Itu kita tangkap 3 kilo. Oh, 3 kilo lebih eh. Itu pun memang dah cukup mencabar itu. Jadi hari tu pakai umpan apa hari tu? Hari pakai umpan biasalah, pakai katak aja. Oh, okey. Saja kita mari cuba. Kita dapat ada rezeki kita. Okey. Okey, so untuk malam ini pun semoga semua urusan dipermudahkan ya, Cikgu. Okey, thank you. Salam pacar sekali. Salam pacar. Okey. Sifu, dalam pengalaman Sifu, dah berapa banyak ikan toman yang sudah naik? Saya sini dalam pulau tangkap, dekat dalam ada 7-8 ekor ada. 7-8 ekor eh? 7-8 ekor. Memang dekat lokasi ini atau lokasi-lokasi? Ini, lokasi ini saja. Oh, lokasi ini je? Kawasan sini saja. Aku biasa nampak adalah, kalau pi orang tak ada tangkap lagi besar, yang paling besar belum dapat lagi. Tapi paling besar ada sini. Ada eh? Ada lagi. Ada agak-agak boleh agak tak dalam berapa kilo? Agak-agak pun dalam ada 5-16 kilo pun ada juga sini. Oh, 16 kilo? Besar-besar pun ada. Oh, sebab ni memang apa?
sebab ni kira kawasan yang luas eh. Luas. Agak-agak dia apa tempat ni berapa luas tasik ni? 24 kilometer macam lah. Wah, tasik ni dia memang maknanya dari sini dia memang pergi ke tempat lain lah. Dia bersambung eh. Agak-agak dalam 24 kilometer. Ya. Oh, jadi memang besarlah. Jadi lagi satu, Sifu Palin ni tahu tak berapa kedalaman tasik ni, berapa dalam kat depan ni, macam tempat kita berdiri sekarang ni eh. Depan ni berapa dalam air dia? Dalam sini dia dalam 125 meter dalam. 125 meter? Ya. Maknanya memang kedalaman dia macam laut lah ni kan? Ya, betul. Oh, okay. Jadi selain daripada ikan toman, apa spesies-spesies ikan lain yang terdapat dekat tasik ni? Sini ikan lampam ada, bau pun ada, toman ada, ikan itu tapah pun, tapah pula itu. Tapah lah? Botah. Ikan botah. Oh, ikan botah eh? Ya. Yeah. Sibu, jangan sibu, jangan sibu. Masuk, masuk. Jangan masuk. Seluar, sibu. Sibu, masuk, sibu. Ya, sibu, apa cerita? Kat sini, dekat tempat highlight, kat bawah turun tu. Ikut koma ni, oh, tu. Ekor dia dengan lebar, dengan 5 jari, sibu. Okey, sibu. Lokasi sebelah mana? Lokasi sebelah mana? Dekat highlight tu, sebelah kiri, dekat bawah paya tu. Kena turun, tapi small sikit lah. Tapi turun je, tak sampai 20 meter. Tak boleh sampai lokasi. Okey, sibu, try main pelampung boleh? Try main pelampung. Boleh, sibu. Sebab ni dekat sini memang dia ada timbul-timbul naik atas ni. Kita tak mau besar-besar belaka. Kalau boleh tu datang, dia bawa sesiapa datang sini. Okey, sibu. Saya suruh sibu kalau pergi sana. Okey, terima sibu. Terima sibu. Sibu kalai. Belakang, belakang helak. Belakang helak. Turun bawah. Okey, salah seorang kawan kita situ Silva, dia baru dapat satu lubuk eh. Dia kata dekat situ memang banyak ikan toman tengah main-main. So, dia kata banyak ikan toman tengah main. So, saya rasa saya pun nak pergi tempat tu sekarang. Nak cari. Sifu, dia punya jalan nak masuk ke tempat yang Sifu duduk sekarang betul-betul sebelah highlight tu kan? Sebelah highlight, ikut sebelah dekat clean deh, dekat bawah tu. Oh, okey, yang jalan dia macam turun bawah tu kan? Semak? Ya, betul-betul Sifu, dekat semak sikit kan? Ikut jalan kecil tu. Okey, okey, kami. Kasih naik dulu kan. Pemancing Malaysia.